budget minim. Balik lagi dengan gue Vicky yang megang kamera Joko di channel Traveling Budget Minim. Guys, sekarang gue lagi ada di mana? Gue ada di restoran yang murahnya pake banget, tempatnya mantap. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada danau buatannya. Banyak ikannya di sini. Jadi kalau kalian beli ikan di sini, ikannya fresh langsung dari sini, ya. Harganya nih di tempat kayak gini sebagus ini. Ayam bakarnya. Nanti di akhir video gue kasih menu-menunya, ayam bakarnya 12.000. Lu nyari di mana tempat kayak gini ayam bakar 12.000. Ya. Satu lagi nih, gue spill. Pepes ayam 15.000, pepes tahu 5.000, gepuk 15.000. Oke, apalagi nih. Aneka kopi seduh 5.000. Pokoknya harganya budget minim banget deh, sesuai dengan slogan gua. Bener-bener budget minim, tempatnya juga bagus dan di sini ada penginapannya juga. Cuma akses ke sini nggak ada di map karena gua nemu tempat ini di pedalaman Ciwidey. Artinya di kota Ciwidey masuk lagi ke dalam, sampailah gue di sini. Jadi gue lucu, gue tau tempat ini dari penjaga homestay atau villa yang gue sewa di Ciwidey. Cigadok Residen, nama yang ngasih tau gue namanya Pak Benny. Jadi Pak Benny ini tahu kalau gue ini suka nge-review yang budget-budget minim. Pak Benny bilang, coba deh lu datang di tempat namanya Garasi Situ Awi. Wah, gue bilang, emang kenapa bang? Di situ ada danau buatan, terus lu bisa karaoke, ya kan, bayar 30.000 sejam abis makan, terus di situ ada saung-saung gitu buat santai makan dan makanannya pun murah. Serius bang, makanya gue bisa sampai di sini karena Pak Benny. Makasih banget Pak Benny udah ngasih tau gue tempat yang semantap ini. Oke guys, pokoknya biar kalian tahu nggak penasaran, stay tune terus video ini di channel Traveling Budget Minim. Slogan gue, Traveling Budget Minim. Sudah lihat kan cuplikan video yang barusan Sobat Budget Minim? Tempatnya keren banget kan, ada danau buatannya dan bisa main bebek-bebekan di danau buatannya. Plus bisa sewa karaoke juga di sini. Pokoknya rekomen abis tempatnya dan murah banget guys. Untuk lokasi tempat ini ada di Jalan Selawi Sukawening Ciwidey. Untuk maps titiknya, tempatnya belum ada di Google Maps karena jalannya memang belum dimasuki oleh Google Maps. Mungkin video perjalanan ini agak panjang ya, soalnya memang tempatnya agak susah ditemuin dan agak tersembunyi. Jadi biar kalian gak nyasar guys. Saya aja nyasar 2 kali guys. Tanya warga sekitar, untung warga sekitar pada tahu tempatnya, jadinya ketemu juga tempatnya. Soalnya gua kesini gak ada patokan Google Maps-nya. Modal bertanya saja sama warga sekitar. Nanti di deskripsi gua masukin titik lokasi Pertamini sesuai video ini ya. Karena di titik Pertamini ini perjalanan menanjaknya sudah dimulai. Ngomong-ngomong tempatnya itu menanjak ya guys, dan sempit juga, cuma muat buat 1 mobil. Usahakan kalau kalian mau kesini, skill bawa mobil kalian harus jago ya. Haha, kayak gua gitu loh jagonya, pede banget ya. Yaudah stay tune aja guys, video perjalanan ke tempat makan namanya Garasi Situ Awi Ciwidey. Stay tune.
Susah juga ya kesini. Susah ya. Bingung jalannya, nggak ada pelang. Selamat datang. Dari mana? Saya itu ceritanya tahu tempat ini dari Cigadok Resident. Oh iya. Pak Benny. Iya, kenal? Iya, iya. Kenal? Iya, iya. Nggak kenal ya. Cuma tahu. Iya. Iya. Katanya di sini bisa karaoke, bisa. Iya, bener. Fasilitas bisa ada. Mau kalau tempat makan di sini? Oh itu. Iya, itu ada. Iya, iya. Lesehan, mau di lesehan itu villanya. Villa ada dua sama yang di atas. Kalau mau istirahat gitu kan. Villa itu buat nginep apa buat? Iya. Mau istirahat, mau nginep gitu aja. Masuk. Saya kerjanya suka review yang kayak gini, yang yang murah-murah, yang tersembunyi. Iya. Nah, Pak Benny bilang suruh kesini. Makanya saya tadi nyari alamat, nemu oh, iya. juga. Tapi nemu jalannya ya ekstrim. Iya. Saya nyasar, Bu. Oh gitu? Jadi kan ada pertigaan tuh, yang pertama. Ya. Saya ke kanan. Oh. Turun ada rumah warga, naik lagi. Oh, jadi maksudnya gitu. Jadi pertigaan ini ada dua nih. Ya. Pertigaan pertama saya ke kanan, nanti saya balik lagi ada pertigaan lagi. Kasihan. Iya, iya. Coba lihat aja ke bawah. Oh iya. Yeah. Di sini kan apa ikannya memang. Oh, jadi ikannya ikannya dua ikan apa aja? Arwana. Yang buat dimakan ya? Ya dimakan ada. Kok arwana dimakan? Enggak, maksudnya yang di apa di situ di ini? Di kolam. Arwana, tapi bukan buat dimakan. Arwana kan mahal. Iya, enggak ada ikan nila, ikan mas, banyak sih yang. Ikan nila, ikan mas, enggak berapa menunya? Kalau ikan nila gitu? Kalau ikan ada menunya apa aja sih? 35. Menunya per apa aja? Porsi. Itu paket kan? Iya. 35 itu paket kan? Iya, satu porsinya. Sudah malalapan segala macam. Iya, iya. Lihat aja. Guys, gua baru nyampe di sebuah tempat makan di Ciwidey. Dan tempatnya itu kalau kalian lihat di video nanti, itu ekstrim banget tempatnya. Skill kalian bawa mobil harus jago. Kayak gua, bukannya gua pede ya, tapi emang gua jago. Oke guys, gua sampai nyasar dua kali, di video nanti ada. Nah di sini makanannya bener-bener murah, terjangkau sekali. Nih gua kasih lu gambaran, gua kasih gambaran dikit ya. Di sini ada ayam bakar 12.000 atau goreng. Lu nyari di mana tempat kayak gini ayam bakar 12.000 cuma di sini. Makanya sini tempatnya kayak gimana sih tempatnya? Kita ke paling bawah dulu ya. Nah, di sini ada kolam, ya kan? Kolam ikan. Jadi di sini menu andalannya ikan nila atau ikan mas. Langsung dari kolamnya gitu. Di sini ada arwana juga sih, cuma ngumpet kayaknya arwana. Nah, di sini juga ada penginapannya juga, namanya apa tadi namanya? Situ Awi. Aci. Situ Awi. Situ Awi nama tempatnya. Kalau kalian nyari di map enggak bakal ada deh, percaya sama gua. Soalnya gua ngikutin map, titiknya itu enggak sampai di sini. Titiknya cuma hampir di bawahnya gitulah. Jadi untuk kalian bisa sampai di sini, ikutin map gua aja. Karena kalau gua kasih titik juga nggak akan nemu, karena jalan itu belum ada di map. Jalan ini belum ada di map gitu loh. Oke, kita keliling dulu ya, ada apa aja. Ini ada tempat lesehan ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini penginapan nih yang disewakan. Nanti untuk ruangan kita, room kamarnya kita keliling. Nanti tunggu ibunya ya. Ibunya lagi sibuk karena ada yang beli. Oke. Jok, gimana tempatnya menurut lo? Tempatnya mantap banget ya.
Jadi di sini gue lagi di saung nih posisi. Tapi tempatnya sangat bagus untuk di review ya pastinya. Pertama kalian lihat ada danau ya. Yang ini disebut namanya danau buatan. Tapi bukan kaleng-kaleng danau buatannya. Kita juga bisa main kayak bebek-bebekan. Kita bisa keliling dan harganya itu murah banget, guys. Cuma 15.000 kita bisa main 1 jam. Nah, kita ada dua nih. Nanti kita akan balapan nih. Kita sama Vicky. Oke, nanti kita main. Nanti kita akan liput ya sebentar ya, guys. Thank you. Ada nggak ngeliat ya ikan koinnya? Bisa. Itu nggak ke atas ya? Enak enak, sotinya enak. Enak enak. Kan? Iya. Oh, ini namanya nasi. Nasi rempah. Rempah. Iya. Kasunda. Kasunda. Ambil dulu airnya lupa. Udah semua? Ah, udah. Udah ya. Ya udah. Maksudnya ada yang kurang enggak? Enggak tahu, dia mesen. Jok sini, udah. Nanti sini sini. Makanannya udah datang guys. Apa aja ya gue pesen ya. Ini harganya 25.000. Ayam, ada pilihan bakar, goreng, sama serondeng. Serondeng itu ternyata kelapa gitu guys. Dapat nasi liwet, kayak nasi uduk ya semacamnya. Bakwan, tempe, 25.000. 25.000 ya. Nasi goreng berapa sih? Nasi goreng? Lupa loh. Benar. Coba nanti lihat di akhir video ya. Pokoknya gue ada pesan nasi goreng juga. Ini apa namanya? Tahu ya? Tahu. Tahu goreng lah, anggaplah. Terus ini apa? Tahu dadar, bakwan, sama tempe. Bukan paket? Bukan. Oke. Guys, jadi menu gue kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 untuk gue berdua makan. Kira-kira segini habis berapa ya kalian nonton? Oke. Makan dulu cuy. Makan ya. Stay tune. Makan dong, makan. Ya, makan cuy. Makan cuy. Baru kelar nih, ngetay dulu. Gratis, sama teko-tekonya gratis. Cuma saya nggak bisa bawa pulang. Oh, si Joko makannya tuh habis semua bersih tuh. Lapar apa doyan lu? Enak, enak ya. Dan doyan. Berapa skornya lu kasih? Gua skor kasih 9 coy. Ini apaan ya? Lo ada pesen ini? Enggak, ini sebenarnya lalapan tambahannya aja. Banyak banget ya. Karena sambalnya dipisah juga kan. Iya. Yeah. Kalau gua sih mantap. Namanya nasi apa tadi? Nasi rempah. Rempah. Nasi rempahnya mantap. Gua kasih 9,5. Berasa banget kunyit apa kelapa-kelapanya, sambalnya juga pedes mantap. Wah, mantap deh. Harganya juga 25.000. Nanti totalnya berapa di akhir video gua kasih tahu ya. Stay tune ya. Sekarang gua pengen
karaoke dulu. Oke, coba. Naik, Jok, masuk. Cok. Masuk dulu. Hah? Yang di kiri dulu. Yang di kiri dulu. Iya, lu kiri. Lu mau koes? Enggak, ini kan kiri kanan gue sih ya. Koesnya bareng. Oh, koesnya bareng. Bukan kiri dong, guys ya. Oh, enggak apa-apa ini cuma gerak doang. Itu buat apa itu? Oh, itu belokannya ya. Jadi ya, buat itu kalau ke kiri ke kanan, ini kopling coy, kopling. Ya. Duduk. Udah lu aja. Nah, enggak apa-apa ini mah ada. Takut dia takut. Enggak daun. Oh, ke kiri ke kanan ya. Ya. Oke, sekarang gua lagi goes. Lu ngelihat situ. Deh. Guys, sekarang gua lagi di bebek-bebekan. Sekarang gua lagi menikmati danau sembari santai melepas lelah di sebuah penginapan atau tempat makan di garasi Situawi. Sewanya berapa? 15.000 satu jam. Pokoknya kalau kalian nginep di sini atau makan di sini, ini salah satu fasilitas yang bisa kalian dapati dengan pemandangan dan kesunyian yang kalian dapati, karena ini bukan tempat yang ramai terus gitu. Ini kebanyakan kalau arusnya ya belum terlalu ramai karena belum banyak orang yang tahu. Jadi kalian bumpum belum ramai, kalian kesini. Nanti kalau udah ramai kalian mau main ini susah. Oke guys ya, pokoknya stay tune terus ya. Stay tune. Oke guys, thank you udah nonton video ini tentang tempat makan di garasi Situawi di Ciwidey. Untuk lokasinya, nah, kalian cek video aja, nanti di lokasinya gue akan masukin titik di pom bensin ketika gue nanya jalan ke sini. Nah, di titik itu adalah permulaan kalian menanjak ke atas yang jalannya udah mulai sempit. Jadi titik itu titik poin yang paling vital menurut gue untuk bisa sampai di sini. Sisanya kalian tinggal lihat video gue tentang pas gue udah naik ya. Naiknya begini ya, bukan begini ya. Begini berarti itu udah tandanya udah dimulai perjalanan kalian. Oke guys, jadi biar kalian gak nyasar ke sini, kalian pastikan titik gue di pom bensin mini yang gue ada nanya di video barusan. Kenapa gue gak kasih titik tempat ini langsung? Karena video ini gak ada titiknya. Ya guys, untuk menunya di akhir video, untuk makanannya enak dan harganya nanti gue kasih tahu di akhir video. Oke, kalian udah nonton video ini, thank you banget. Ingat selalu dukung gue dengan cara subscribe, like videonya, di share kalau nggak suka. Di sini juga ada penginapannya, cek di video yang lainnya juga ya. Gue nggak gabung biar nggak kepanjangan. Oke guys, ingat selalu dukung, ingat jangan lupa super thanksnya dong. Berapa aja gue terima. Sekali lagi bantu gue biar gue tambah semangat bikin video seputar traveling budget minim. Oke guys, sampai ketemu di next video. Salam dari gue di garasi Situawi Ciwidey. Salam traveling budget minim. Thank you. Ibu bayar ya tadi. Makannya berapa? Coba lihat. 130. 130 apa aja? Nasi goreng 25. Nasi telur. Nasi telurnya 25. Yang punya gua. Nasi rembanya 25. Tahu. Yang tahu itu yang kecil-kecil. 10.000. Karaoke 45. Guys, udah keluar. Ini ya, gue sebutin ya. Nanti di akhir video ada fotonya. Nasi goreng 25.000. Nasi telur tadi yang di video ya, telurnya banyak campuran ya, bukan telur doang, itu 25. Nasi rembah yang gue makan 25. Tahunya ada yang kayak goreng-goreng kecil-kecil, itu 10.000. Jadi makannya itu sebenarnya cuma 80.000. Yang tadi semua itu karaoke-nya 45.000. Itu karaoke kan. Oh iya iya. Ya, makasih ya. Karaoke-nya 45.000. Jadi totalnya 130. Nanti lihat di akhir video, oke. Okay? Thank you. Stay tuned.
Mas, suaranya di mana? Untuk gedein suara musik, bukan suara saya. Tinggal di handphone. Oh, di handphone. Di handphone aja. Oke, Mas. Thank you ya. Oke. Kalau pirang, ini. Kalau ini apa? Buat musik. Oh, iya. Cukup. Oke, Mas. Dimulai dari nol ya. Oke. Nah, guys. Kalau kalian nginep di sini dan kalian makan di sini, enaknya ada karaoke. Dan karaoke ini bisa suaranya gede banget. Karena di sini jauh dari keramaian. Aku cari, aku menang.